Pacap, Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan. Kembali lagi dengan kami tim Peduli Sesama. Beberapa hari yang lalu, tim Peduli Sesama sempat membagikan paket bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang berada di wilayah Cengkong, Tangerang, Banten. Pada saat pembagian di sana, tim Peduli Sesama menemukan salah satu ibu dan tim Peduli Sesama sempat berkomunikasi dengan ibu ini. Dan saat berkomunikasi, ibu ini bercerita bahwa dulunya dia punya usaha. Namun karena pandemi COVID, usahanya tutup dan beberapa hari yang lalu ibu ini sempat mulai usahanya lagi. Namun karena kekurangan modal, akhirnya ibu ini mulailah dengan usaha kecil-kecilan. Dan hari ini kami tim Peduli Sesama mau membantu ibu itu dengan memberikan bantuan modal usaha kepada ibu ini. Hari ini kami akan belanja, ikutin terus pembelanjaan hari ini. Sikat. Oke, kita sudah sampai di lote dan kita siap-siap untuk belanja. Let's go, sikat. Oke, barangnya sudah lengkap. Kita mau bayar dulu nih. Sikat, bayar. Halo Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan. Kembali lagi dengan kami tim Peduli Sesama. Hari ini tim Peduli Sesama kita mau memberikan bantuan berupa modal usaha dan berubah kepada salah satu ibu yang sudah memenuhi kriteria untuk layak dibantu. Nah, ini meja jualannya sedang kami tempel-tempel dulu nama warkopnya dan kita mau siap untuk naik ke mobil untuk menyerahkan ke ibunya. Ikutin terus, sikat! Halo Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan, saat ini tim Peduli Sesama udah berada di daerah Cengkong, Tangerang, Banten. Dan kami sebentar lagi akan memberikan hadiah. Gerobaknya udah turun dan kami udah mendekor. Dan saya dan beberapa tim akan masuk ke dalam di luar. Habis itu nanti tim berikutnya akan membawa gerobak dan beberapa bantuan modal usaha untuk ibunya. Untuk itu ikutin kita terus. Saya banyak terima kasih karena Tuhan mengutus Om sampai ke rumah saya. Banyak bersyukur karena anugerah Tuhan itu luar biasa bagi saya, Om. Saya banyak terima kasih. Saya sering bergumul kepada Tuhan, ubah kehidupan saya, ubah suami saya. Walaupun saya susah, tapi Engkau selalu turut campur apa yang saya inginkan dan terbiasa. Saya udah lapar, saya ada modal sedikit. Kita olah aja, kita jadiin warung buat nambah biaya anak kita sekolah. Sudah itu, Gracella berhenti sekolah, Om, karena saya nggak mampu buat bayar sekolahnya. Itu pun saya dapat bantuan, tapi kan cuma hanya separohnya, Om. Sedangkan saya nggak punya uang, Om. Karena keadaan suami saya begini, nggak ada kerja. Ada kerja, ada enggak. Kata saya, ya udahlah, nak. Memang kemampuan kita sampai di sini. Saya pengen anak saya lagi sekolah. Tuhan tolong berjalan, kasih suami saya pekerjaan. Kayaknya saya tersentuh banget, Om. Karena Om sudah mau datang ke rumah saya sangat bersyukur Om bisa bantu saya untuk usaha. Saya banyak terima kasih. Apa, jangan pernah menjual ini kayak di atas, jangan cari untung. Ada yang mau, kita bikinin, tapi ingat, jangan terima kasbon, jangan, itu jangan. Kalau mereka hutang, jangan ngasih. Kalau mereka mau beli dengan seadanya, oke. Tapi ingat, kita bukan cari untung, tapi kita juga memberkati orang juga, seperti itu. Jadi ibu tetap semangat, bapak juga tetap semangat untuk bekerja. Ibu sehat-sehat terus ya.
Mantap, thank you banget ya. Ya. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih mendukung program Peduli Sama hingga kami terus membagikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin terus mendukung program Peduli Sama, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih. Live a better life.